kan ini mempersiapkan pembuatan apa namanya pisau eblek besar ya. Pisau eblek besar cincang tapi gagangnya bulat ini seperti ini bahannya, itu bahannya tadinya cara manual seperti ini nanti jadinya kan. Nih rencana membuatnya seperti ini ya. Jadi harus nanti ya, ini yang sudah ditempa tinggal nanti dibersihkan. Oke, kalau dibersihkan sih ditajamkan. Oke, untuk kamu yang mau order karena ini langsung pengrajin di Kudus, tetap di UD Slogam, bisa dapat Kudus, besoknya Kudus, stop.